betul-betul terpukul dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Dunia sedang sakit. Permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat signifikan kita dapatkan. Pandemi. Dunia dalam panggung pandemi. Tidak ada cara lain selain kita tabah menerimanya. Tentang kejadian saat ini, mungkin dalam sudut pandang yang berbeda, kita sebagai pelaku penggiat seni, pelaku panggung, banyak sekali kerugian yang kita dapatkan dengan jadwal yang tidak jadi pentas ataupun ditunda. Bahkan persiapan yang sudah terjadi beberapa bulan lamanya kini harus lerai terjadi, ditunda. Dengan adanya virus COVID-19 ini, atau disebut coronavirus, mau tidak mau kita harus taat terhadap kebijakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Kita bisa bersama melawan corona. Dunia dalam panggung pandemi. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan Tuhan. Dalam roda organisasi yang segala sesuatunya sudah dirancang dan ditetapkan, termasuk agenda-agenda terdekat kita yang akan kita laksanakan dalam waktu terdekat ini, sedikitnya terhambat dengan adanya gerakan social distancing dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dan kebijakan universitas untuk mensterilisasi kampus. Akhirnya kita harus merancang ulang kembali agenda yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya, dan kita harus menuruti segala kebijakan pemerintah dan pihak universitas. Dengan beberapa agenda yang akan kita laksanakan, tidak menjadi hambatan kita untuk tetap berproses. Kita tetap mengoptimalkan proses meskipun dengan kemasan dan metode yang berbeda, agar tetap tercapai tujuan yang telah kita usung dari awal. Semoga dengan adanya peristiwa ini bisa dijadikan pembelajaran kita agar lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan proses kita tetap terjaga dan tetap maksimal sesuai yang kita harapkan. Dunia dalam panggung pandemi. Hal yang terpenting adalah kita harus mengubah metode kita. Karena bagaimanapun halangan dan rintangannya, ya so must go on. Proses harus tetap berlangsung. Hanya saja pada pelaksanaan pertunjukannya ya kita bakal menunda di bulan April mendatang karena wabah ini, karena epidemi pandemi ini. Ya yang penting pada jaga kesehatan dah. Makan yang teratur, istirahat itu. Ngeri sekarang mah, batuk dikit dia udah parah dah. Urusan pertunjukan mah ya, nanti kita atur ulang jadwalnya, karena bulan April itu bakal kita tunda. Udah segitu aja, yang penting cukup api aja yang padam, cukup virus aja yang padam. Semangat mah jangan pada padam dah, salam jiwa. Dunia dalam panggung pandemi. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selama khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan dengan Tuhan. Kami selaku penggarap benar-benar ingin ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, pandemi coronavirus, itulah yang sedang dihadapi oleh kita semua. Mau tidak mau kita harus menerimakan apa yang telah terjadi saat ini. Kebijakan pemerintah, kebijakan kampus yang harus kita terima dengan legowo. Beberapa agenda pun kita tunda untuk mentaati kebijakan pemerintah. Saya selaku penggarap menerima apa yang telah terjadi saat ini. Khususnya saya harus menerapkan beberapa metode yang akan saya kasihkan ke aktor. Khususnya metode pelatihan.
Di antaranya saya melakukan metode pelatihan basic, khususnya metode daring. Itu merupakan hal yang sangat bisa kita lakukan untuk sekarang. Untuk komunikasi, kemudian untuk jalur koordinasi antara aktor, kemudian dengan saya sebagai penggarap. Kemudian untuk tim pelengkap yang lainnya pun sama, melakukannya secara bertahap. Mereka melakukannya dengan eksplorasi di rumah, di kosannya masing-masing. Untuk pemantauannya, saya lakukan dengan sendiri, melihat perkembangan aktor-aktor saya sendiri. Mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk kita lakukan. Proses tetap berjalan, latihan tetap berjalan, tetap jaga kesehatan apapun yang terjadi. Kita mentaati beberapa kebijakan pemerintah, kampus, dan kita juga sedang merencanakan apa yang akan kita lakukan setelah social distancing ini. Semoga hal besar ini menjadi peristiwa yang baik untuk kita semua. Karena sejatinya tidak ada tanggal merah untuk seorang aktor. Dunia dalam panggung pandemi. Nah, melihat kejadian hari ini, tentunya ini tidak ada yang bisa disalahkan dan dibenarkan. Melihat informasi-informasi yang terus berkembang mengenai wabah COVID-19 atau Corona, tentu saja itu menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Bahkan dalam hal teater terutama, di sini menjadi hal yang cukup sulit. Hal yang cukup sulit untuk kita mencari solusi yang pas. Karena sejatinya untuk teater itu proses yang tidak ada hentinya. Dan untuk proses kita masih bisa dengan metode-metode yang dirubah. Metode dan penjadwalan latihan yang dirubah. Akan tetapi kita sebagai pegiat teater, kita tetap butuh panggung. Di mana panggung itu membutuhkan apresiator atau massa yang berkumpul cukup banyak. Mengingat kejadian hari ini itu akan cukup susah. Dengan adanya seperti itu kita menunda, dan akan tetapi kita masih melanjutkan dengan proses yang berbeda dan penjadwalan-penjadwalan yang berbeda secara intensitas berlatih untuk teman-teman di ranah art dan non-art. Bui dalam jeruji. Meskipun kita mengisolasi diri, proses pengkaryaan harus tetap berjalan dengan apa yang kita bisa. Dunia dalam panggung pandemi, atau saya lebih senang menyebutnya teater dalam panggung pandemi. Aktivitas berkesenian padam seketika, dan aktivitas manusia pun menjadi dibatasi. Namun bagaimana dengan dunia teater? Tak berbeda jauh, proses berlatih, proses persiapan produksi yang memang sudah berjalan dengan tempo yang tidak singkat ini terpaksa harus berhenti sejenak. Roda kebiasaan pun menjadi berbalik 180 derajat. Semua kebingungan, apa yang harus dilakukan selama masa di rumah aja. Ini bukan kesalahan siapapun, dan kita pun tidak berhak untuk menyalahkan siapapun. Ya, ini merupakan fenomena alam yang harus kita terima dengan bijak dan dewasa. Namun, pada kondisi seperti inilah, mari kita sejenak untuk merenung dan merefleksikan diri. Bentuk latihan olah sukma akan menjadi sangat efektif pada kondisi yang seperti sekarang ini. Walaupun kita harus melakukannya di tempat masing-masing. Saya selaku penggarap pun berusaha untuk meyakinkan diri sendiri dan juga para aktor agar bisa tetap fokus dan berlatih. Semakin melatih daya peka kita terhadap kondisi yang tengah terjadi pada saat ini. Langkah-langkah
latihan basic pun kami lakukan, diantaranya yaitu latihan online. Kita berdiskusi online, kita membedah naskah secara online, melatih tubuh, vokal, dan juga sukma kita secara online. Ya, kita terus berupaya agar tetap tenang dan sebisa mungkin terus-menerus untuk melakukan proses kita untuk teater. Kalau sekarang dunia boleh menyuarakan dengan tagar stay at home, maka kita boleh menyuarakan dengan tagar stay on process. Karena kita sangat merindukan panggung kita sendiri, yaitu panggung teater.